Coy, wah gue tahu banget tuh rasanya gak punya uang. Gue dulu juga pernah soalnya. Tapi untungnya gue udah pinjemin kredit card sama bokap. Dan alhamdulillah kredit cardnya unlimited. Hai, nama gue Bahtiar. Dan gue orang kaya dari lahir yang so relate sama orang miskin. Apa? Lo mau pinjem duit buat usaha sampingan? Wih, salut gue, salut. Enggak, gue jadi kayak gitu. Karena kan gue dulu juga mulai bisnis dari nol kan. Ada modal bokap sih. Oh enggak, maksudnya bokap gue itu dulu punya pom bensin, dimulai dari nol. Iya, gue sih nerusin aja. Sebenarnya nggak nerusin juga sih karena ada orang kepercayaan bokap juga di sana, jadi gue cuma mandorin. Ya, cuman nggak penting lah itu, yang penting mah kalau lo bisnis ya lo harus kerja keras aja. Ya ngerti lah gue sama teman-teman gue yang kerjanya terus-terusan nggak pernah istirahat gitu. Gue tahu lo tiap bulan hidupnya dari gaji ke gaji, cuman duit itu bukan segalanya, men. Gue tahu lo habis PHK, gue tahu lo sedih. I feel you, man. Gue juga kena PHK. Kita sama. Gue aja sampe harus jual merch kesayangan gue loh untuk bisa bertahan hidup sebulan ke depan. Apa? Oh enggak, kalau untuk jalan-jalan gue kan masih ada BMW. Ya emang salah ya kalau gue pengen relate sama orang miskin. Gue pengen deket sama mereka juga kali. Karena kalau ada mereka, gue nanti cerita tentang kesuksesan gue ke siapa?